Sebuah video pendek mengenai kisah asmara mahasiswi KKN dengan anak kepala desa viral di media sosial. Alma Alfarini terlibat cinta lokasi dengan Dandi Zainal Arifin yang merupakan anak kepala desa di lokasi KKN-nya. Video yang mulanya diunggah akun TikTok Alma Alfarini mengisahkan pertemuan Alma dengan anak kepala desa di lokasi KKN yang kini menjadi suaminya, Dandi Zainal Arifin. Pertemuan keduanya terjadi saat Alma mengikuti KKN di Desa Pucang Anom, Kecamatan Jambesari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Video itu telah dilihat 1,7 juta kali dan mendapat tanggapan sejumlah warganet. Banyak warganet yang mengatakan kisah keduanya layaknya cerita FTV. Alma juga menceritakan kisah pertemuannya dengan suami Dandi Zainal Arifin. Alma merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi Angkatan 2016, sedangkan Dandi merupakan mahasiswa di Fakultas Pertanian Angkatan 2017. Pertemuan keduanya terjadi pada tahun 2019 ketika Alma berstatus mahasiswi semester 7 mendapatkan tugas KKN di Desa Pucang Anom selama 40 hari. Kebetulan kepala desa setempat adalah ayah Dandi. Seringnya pertemuan antara Alma dengan Dandi membuat benih asmara mulai tumbuh di antara mereka. Terlebih lagi Dandi sering menjenguk Alma ke rumahnya saat dirinya sedang sakit. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi berikutnya hanya di YouTube Tribun Padang Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!